kapan kita lebih ditekankan untuk mengucapkan subhanallah? Ketika kita keheranan terhadap sikap seseorang. Heran, misalnya terlalu bodoh, terlalu kaku, terlalu aneh, ya, dan seterusnya. Contohnya disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa Nabi SAW pernah mendapat Abu Hurairah dalam kondisi junub, papasan, selalu dia menghindar. Atau Abu Hurairah pergi tanpa pamit. Setelah dia kembali ditanya, kenapa kau begitu nih? Atau kenapa kau tadi menghindar? Kata Abu Hurairah, tadi aku dalam kondisi masih junub. Junub itu kan hadas besar. Dan aku gak suka duduk bersama anda dalam keadaan tidak suci. Karena Rasulullah mulia. Masa kumpul sama orang mulia dalam keadaan junub. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, innal muslim la yanjus. Nabi bertasbih, subhanallah, muslim itu tidak najis. Jadi enggak apa-apa papasan, salaman ya salaman. Ya, muslim itu enggak najis di masa hidupnya atau setelah wafatnya. Iya kan? Kita takziah terus mencium kening si mayit. Apakah membatalkan wudhu? Kan tidak. Iya. Kalau dia bilang batal, subhanallah, muslim itu gak najis. Gitu ya. Nah, ini keadaan yang kedua. Ada juga misalnya ada perempuan sahabiah datang ke Nabi SAW untuk tanya cara membersihkan haid. Iya. Kata Nabi SAW, ambil kapas yang sudah dikasih minyak wangi, terus bersihkan. Terus wanita itu bertanya lagi, gimana cara membersihkannya? Ya Nabi merasa malu, ya, menjawab dengan detail. Ya, sampai Nabi bilang apa? Subhanallah, apa hari ini? Subhanallah, ya kamu bersihkan pakai kapas itu. Masa mau didetailkan? Ya, ini kan hal yang apa tabu atau vulgar. Ya, cukup dengan penjelasan harusnya dia paham. Ya, sampai akhirnya Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar dia paham maksud Nabi, langsung ditarik tangan perempuan itu dan diajari sama Aisyah radhiyallahu anha cara membersihkannya, ya, membersihkan darah setelah suci ya, dari haid. Ya. Kemudian yang ketiga, kapan ditekankan untuk mengucapkan subhanallah, yaitu ketika ada sesuatu yang besar terjadi. Misalnya melihat kejadian luar biasa. Ya, kejadian luar biasa, subhanallah. Nabi SAW pernah tersentak bangun di malam hari. Kenapa? Karena keheranan melihat sesuatu yang turun dari langit. Ini disebutkan dalam hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, pernah suatu malam Nabi terbangun dari tidurnya dan mengucapkan subhanallah, madza unzila lailatan min al-fitan. Subhanallah, betapa banyak fitnah yang turun di malam ini. Di kesempatan lain, kejadian lain, Nabi juga pernah merasa heran, ya, atau terheran ketika melihat ancaman besar turun dari langit, terutama bagi orang-orang yang memiliki utang. Dari Muhammad bin Jahsy radhiyallahu an, jadi Rasulullah SAW pernah melihat ke arah langit, terus bersabda, subhanallah, maha nuzila minat tashdid. Subhanallah, betapa beratnya ancaman yang diturunkan ini. Apa ancamannya? Nah, disebutkan sampai besoknya ditanyakan ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ancaman berat apakah yang diturunkan dari langit? Maka beliau menjawab, walladhi nafsi biyadih law anna rajulan kutila fi sabilillah ثم أحيي
thumma qutil, thumma uhiya, thumma qutil, wa alayhi daynun ma dakhala al-jannata hatta yudha anhu daynuhu. Demi Allah yang jiwa berada di tangannya, seandainya ada seseorang yang terbunuh di jalan Allah lalu dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, lalu dihidupkan kembali, kemudian terbunuh lagi, sementara dia masih memiliki utang, dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasi. Ya, ini dihasilkan oleh Syarbani, hadis riwayat Nasa'i dan Ahmad. Jadi ini kan sesuatu yang sangat besar. Nah, itu diantara tiga keadaan kita lebih ditekankan untuk bertasbih mengucapkan subhanallah. Hadza shiratun mustaqim.